pendeta-pendeta menganggap itu tidak ada dalil. Tapi saya mohon ditunggu, Tuan. Saya tidak akan menyebutkan orangnya. Hati saya tidak mau mempermalukan seseorang. Dikomplain oleh para pendeta bahwa Tuan Guru harus dibaptis ulang karena di Islam tidak ada baptis katanya. Nah, sedangkan Tuan Guru dan Jamoma menjawab bahwa di Islam bukan hanya ada baptis, kita ini bahkan tiap hari dibaptis. Dibaptis wudu minimal 5 kali sehari karena 5 waktu sholat kita dalam sehari. Minimal kita setiap hari itu baptisan tuh 5 kali sehari dalam wudu. Belum lagi mandi besar kan. Mandi besar itu baptisan yang total ya. Dan bukti bahwa wudu itu adalah baptisan, setiap wudu, setiap kali kita berwudu, maka diampuni dosa-dosa kita. Iya baik, saya akan berikan tanggapan untuk pernyataan tersebut. Baptisan itu hanya ada di dalam kekristenan. Di luar kekristenan tidak ada yang namanya baptisan. Baptisan tidak boleh disamakan dengan wudu ataupun mandi besar. Baptisan tidak bisa membersihkan atau menyucikan diri dari dosa. Sedangkan wudu, secara bahasa wudu adalah menyucikan diri, dalam tanda kurung sebelum sholat. Baptisan hanya boleh dilakukan satu kali seumur hidup. Sedangkan wudu dilakukan setiap kali mau sholat. Jadi baptisan tidak boleh disamakan dengan wudu, karena artinya saja sudah berbeda. Mohon penjelasan, apa fungsi dari baptisan? Fungsi baptisan, pertama itu lambang penyucian dosa. Ya, lambang penyucian dosa, kisah 2 ayat 38, juga kisah 22 ayat 16, saudara bisa baca di sana. Ya. Lalu juga, ya, yang kedua adalah lambang persatuan dengan Kristus. Itu Roma 6 ayat 3-6. Ya. Kita yang dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Lalu ayat 5, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya, dan seterusnya. Juga Kolose 2:12, dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan dalam dia kamu turut dibangkitkan juga. Jadi, dibaptis artinya lambang persatuan dengan Kristus.